Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan sekalipun menegangkan, yang dimana saat ini terdapat sebuah unggahan di sosial media soal biodata Haris Priza yang tentunya hal ini sangat begitu mengejutkan dan bikin gempar bagi para fansnya. Nah, sahabat Mimin, ternyata biodata yang tersebar di sosial media Haris Priza di situ tertuliskan bahwasannya dia adalah suami dari Cut Sipa. Namun sebelum lanjut ke isi pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, sahabat Mimin, yang tentu saja kali ini yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya beredarnya biodata soal Haris Priza di situ yang saat ini sedang ramai dan juga viral diperbincangkan oleh para fans dari sinetron Tajwid Cinta, yang dimana Haris Priza adalah suami dari Cut Sipa, ya guys, hingga tentunya di situ banyak sekali komentar-komentar dari para fans Haris Priza dan juga Cut Sipa turut memberikan tanggapan mereka terhadap postingan yang saat ini beredar luas di sosial media. Tak sedikit yang mengatakan jikalau memang inilah yang diinginkan mereka suatu hari nanti. Apakah benar memang Haris Priza sudah menikah bersama dengan Cut Sipa? Kata beberapa dari para fans yang memberikan tanggapan dan juga komentarnya di postingan tersebut. Nah, tentu saja ada juga yang mengatakan bahwasannya itu bukanlah editan, ya guys, namun asli. Namun ada juga yang mengatakan kalau itu hanya sebuah editan dari para fans Haris Priza dan juga Cut Sipa. Namun tentunya wajib memberikan doa dan juga dukungan bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa, ya guys, agar mereka nantinya bisa menjadi pasangan yang hakiki dunia akhirat. Apalagi itu yang diinginkan oleh para fans dan juga para netizen yang tentunya harapannya sangat ingin terkabulkan. Kedekatan Haris Priza dan juga Cut Sipa memang kerap sekali diperbincangkan di sosial media, apalagi Haris Priza kalau di lokasi syuting sering terlihat bersama. Hal ini menunjukkan adanya chemistry yang sangat begitu besar dan juga mendalam di antara keduanya, ya guys, hingga seakan-akan mereka ini sangat begitu sulit dipisahkan. Tak tanggung-tanggung mereka pun selalu saja memberikan momen kemesraan di hadapan publik dalam sebuah sinetron Tajwid Cinta ketika mereka berperan sebagai sosok ataupun pasangan suami istri yang tentu saja bikin baper para fans dari sinetron Tajwid Cinta itu. Hingga tentunya mereka pun selalu berasumsi bahwasanya Haris Priza nanti pasti akan berjodoh bersama Cut Sipa, katanya, ya guys, karena mereka seakan-akan tidak mau kecewa jikalau nantinya Haris tidak jadi bersama Cut Sipa. Hanya harapan dan juga doa yang saat ini mereka bisa panjatkan. Nah, sahabat Mimin, menurut kalian gimana nih? Apakah Haris Priza dan juga Cut Sipa ini memang sudah benar-benar cocok? Karena bagaimanapun Haris Priza seakan terlihat lebih
dekat dan juga lebih bahagia ketika bersama dengan Chusipa. Tawanya pun sangat begitu terlihat lepas ya guys ketika dirinya bersama Chusipa di lokasi syuting. Hal inilah yang ditunjukkan oleh para netizen jikalau Haris Priza memang sangat begitu dekat, begitu suka dan sangat terlihat begitu romantis terhadap Chusipa di lokasi syuting. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.